Yo, kembali lagi di Animeku OP. Oke guys, hari ini Animeku akan berbagi informasi seputar game OPBR lagi. Yang mana hari ini kita kedatangan event medal baru ya, yaitu medal Sis Mode yang pertama, anaknya buah Big Mom. Terus satu lagi juga sama ya, anak buah Big Mom atau anaknya Big Mom, yaitu medal Perorin. Dan nanti juga kita akan kasih bonus, yaitu medal Big Mom terbaru. Kita juga akan reviewnya ya guys. Yang mana bang? Yang ini kita akan reviewnya guys. Oke, sebelum kita mereview medal-medal ini, seperti biasa alangkah baiknya ditekan tombol ini dulu cuy ya, agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game OPBR ya. Dan jika ada pertanyaan, komen saja langsung di bawah guys. A, B, C, D. The tingles keren. Oke, langsung saja guys. Yang pertama itu medalnya si Charlotte Smooth ya. Yang mana medal ini ya, kita baca dulu untuk di bagian threadnya, di bagian threadnya dulu ya cuy ya. Nah, di sini saat musuh terkena kebakar kamu ya, kamu yang ngebakar musuh, maka HP kamu tuh tercover sebesar 3%. Maksudnya gimana, bang? Ya maksudnya gini, kamu kan pakai Akainu nih, kamu ngebakar orang ya kan, itu ada efek flame-nya kan, ada efek kebakarnya kan. Nah itulah yang membuat kamu HP kamu tuh naik terus. Nah kalau pakai medal ini ya guys ya, bisa juga kamu pakai sabu, medal ini juga bisa pakai sabu, bisa tercover juga HP-nya. Medal ini juga bisa pakai Big Mom yang terbaru ya, karena Big Mom yang terbaru bisa ngebakar orang pakai Prometheus-nya guys. Terus medal ini juga bisa dipakai oleh si Akainu yang lama ya, Sakazuki yang lama guys. Pokoknya yang efek-efek yang bisa kebakar. Oke guys, setelah kamu ngebakar, HP kamu tuh tercover sebesar 3%. Nah sampai sini paham ya guys ya, itu untuk smooth. Oke, turret-nya kita lihat nih, ada nggak ya 18% di sini? Ada, ternyata ada cuy, Charlotte Smooth ya. Ini wajib banget kalian gacha kalau kalian memiliki. Contohnya nih, contohnya si Big Mom ya. Big Mom kan HP dev ya. Nah itu cocok banget untuk pakai si Smooth ini cuy. Terus kamu bisa pakai untuk si siapa lagi ya, cuma Big Mom doang sih ya kalau untuk Smooth ini ya. Kalau untuk di bagian tag-nya ini ya guys ya, untuk di bagian red-nya guys. Nah tapi kalau kalian mau pakai Akainu, pakai si sabo dan sebagainya yang bisa ngebakar, itu yuk nggak bisa pakai ini ya guys ya, pakai medal, pakai colokan ini nggak bisa, harus diganti colokannya yang umum. Kalau ini kan namanya colokan khusus. Oke guys, oke. Terus bang, medalnya ini nanti dikombo sama siapa bang? Oke, ini dikombo cocok ya untuk, kita lihat dulu nanti ya umumnya nanti guys, kita baca dulu yang satu lagi yang ini ya, kita selesaikan dulu, nanti endingnya baru kita buat kombonya ya guys ya. Oke, selanjutnya kita langsung ngebahas tentang Perorin. Nah Perorin, kita baca dulu threadnya cuy. Saat kamu ya berada di treasure area tim kamu ya, yang sebesar 80% lebih untuk darahnya, maksudnya bang ya, darah treasure tim kamu, darah bendera tim kamu tuh lebih dari 80% ya, maka damage kamu itu bertambah sebesar 3% dan mengurangi damage kalau yang diterima ya. Kalau misalnya kamu diterima, kamu di damage musuh ya, kamu berada di treasure, maka mengurangi damage yang diterima oleh musuh sebesar 3% juga saat kamu berada di bendera tim kamu yang sudah HP-nya 80% cuy. Sampai sini paham ya guys ya. Jadi bisa menambah damage dan mengurangi damage sebesar 3% jika kamu berada di bendera yang benderanya lebih dari 80%. Khususnya bendera kamu ya, bukan bendera musuh. Sampai sini paham ya cuy ya. Ini jijik banget sih, ini jijik banget serius. Ini jijik banget untuk medal Perorin. Lumayan 14% ya, tapi ada tapinya nih guys, kalau kalian mau lebih bagus lagi sih 18%an ya cuy ya. Oke, untuk kombonya bang, nanti untuk kombonya ya, kita bahas dulu satu-satu medalnya. Oke guys, setelah Perospero, kita akan ngebahas lagi medal terakhir, yaitu medal si Big Mom ya cuy ya. Nah medal Big Mom kita lihat lagi. Oke, medal Big Mom ya. Nah, saat
kamu menyerang musuh dengan menggunakan, dengan memberikan damage api ya, sorry, dengan memberikan api kebakar ya, jadi kebakar-kebakar musuhnya ya kan, maka kamu mendapatkan tambahan pertahanan sebesar 5% ya, atau sebutannya reduce damage ya sebesar 5% yang diterima. Jadi maksudnya gimana bang? Ya kalau kamu di attack musuh, nah damage-nya itu bisa kamu tahan sebesar 5%, itu maksudnya ya. Tapi tadi saya pakai bahasa awam biar bisa dicerna cuy. Oke, itu untuk si Big Mom. Jadi kalau kamu ngebakar orang, maka pertahanan kamu makin kuat 5%. Nah itu bahasa awamnya ya. Oke, kita lihat rate-nya dulu. Rate-nya sih kalau misalnya GG kayak gini ya Big Mom ya. Kan medalnya kan GG nih, GG. Kenapa GG bang? Iya, tag-nya banyak cuy. Big Mom tag-nya paling banyak di sini, ada 7 ya. Dan juga kalau dia GG, pastinya rate-nya kurang jijik ya guys ya, pasti kayak gitu. Tapi ya lumayan, ini umum semua loh, umum semua 14% ya, lumayan sih 14%. Tapi kebanyakan nanti reduce flame time ya, banyak nanti reduce flame time ini yang banyak. Ini apa bang, ini kurang berguna sih saat kamu terkena aja ya, biar biar reduce, biar api yang kamu terima itu cepat hilangnya gitu, cepat padamnya. Ini kurang berguna, yang berguna tuh sih ininya aja sih, attacknya aja ya. Oke, ini untuk Big Mom ya cuy ya. Nah, kita lihat lagi kombonya cuy. Tadi kan kita sudah menerjemahi medalnya, saatnya kita membuat kombonya. Untuk si Smooth ya, Smooth ini cocok banget untuk seperti si Big Mom, Sambo. Ini khusus ya, khusus. Kenapa aku sebang? Ya, cukup yang bisa ngebakar ya. Medal ini yang bisa untuk ngebakar. Terus si siapa lagi, Akainu, terus pokoknya yang bisa ngebakar, Sakazuki ya kan, terus siapa lagi ya, pokoknya yang bisa ngebakar, Kaido ya, Kaido juga bisa ngebakar pakai semburannya ya kan. Nah ini bisa untuk dipakai sama mereka cuy ya, bisa dipakai sama mereka. Kombo sama siapa? Nah kombonya kamu bisa sama si Katakuri ya. Katakuri, kenapa Katakuri bang? Iya karena Katakuri kan ada 2 biji tuh, nanti kamu dapat 3 tag kecuali Wano-nya ya, kecuali Wano-nya. Bisa sama Katakuri atau bisa sama Perorin ya, Perorin yang kita bahas tadi ya, yang kita bahas tadi yang ini, kamu bisa juga berkombo sama Perorin yang ini ya. Terus satu lagi sama siapa bang? Kalau kamu mau main skill 1 biar dapat semua Land of Wano-nya, kamu bisa ada pakai satu lagi Big Mom ya. Big Mom yang Wano, guys. Big Mom yang Wano. Nah, ini kombonya gitu banget ya untuk mereka yang menggunakan flame ya, yang flame ya, yang bisa ngebakar. Nah, ini gitu banget ini. Tiga medal tadi ya, bisa ngebakar, bisa menambah damage dan bisa cover HP cuy ya. Mantap kan? Iya mantap banget cuy. Terus selanjutnya bang, kalau Perorin bang. Nah kalau Perorin, kalau Perorin ini umum cuy. Kamu bisa pakai Perorin ini ke semua hero cuy. Ke semua hero ya, tanpa ya pakai bakar-bakaran. Ya bisa ke ini apa namanya, si Shang, bisa ke Luex, bisa ke Yamato, bisa pokoknya bisa semua ya. Tapi worth it-nya untuk hero-hero attacker ini ya. Kalau runner sih masih kurang karena ini kan khusus di dalam bendera cuy. Di dalam bendera teman kita ya. Kalau runner mus run kalau kita runner, kalau kita runner pakai medal ini ya kemungkinan nggak aktif. Kenapa bang? Karena kita kan nyabu bendera di tempat musuh ya guys ya. Maka ini nggak bakal aktif nantinya. Ya yang ini berarti cocoknya untuk attacker sama defender aja guys ya. Terus bang, kombonya sama siapa? Nah ini kombonya wajib sama Katakuri ya. Katakuri yang mana bang? Katakuri yang ini cuy ya, ini ada Katakuri satu yang reduce, satu lagi yang incharge. Nah ini bisa kombo sama ini. Tapi bang kalau nggak ada, nah kalau nggak ada kamu bisa kombo sama si Big Mom ini, sama Big Mom ini ya guys ya. Tapi kalau nggak ada lagi ya, terakhir kamu bisa kombo sama Perorin ya, sorry, sama Puding ya. Nah Puding ini emang berguna bang, ya berguna, tapi saat kamu terjatuh aja skill kamu akan bertambah sebesar 4%. Nah ini Perorin berguna juga untuk skill duanya guys, bisa berkombo bang. Itu bisa gak bang kombo sama si semua tadi bang? Nah bisa
tapi khusus ya, saya bilang tadi kan, tapi khusus yang pakai flame aja kalau mau berkumpul sama si flame, sama sama si semut tadi ya, atau sama Big Mom tadi. Sampai sini paham ya guys ya. Nah, kalau yang umumnya sih ini harusnya bisa umum gitu, bisa umum ya, bisa umum. Sedangkan yang semut tadi nggak bisa umum cuy, dia khusus yang bisa ngebakar doang. Oke, paham ya sampai sini guys ya. Oke, itu kita bahas sudah. Dan terakhir kita bahas Big Mom, combo Big Mom. Nah, Big Mom ini sama aja ya, sama seperti si puding, kok puding, sama seperti si semut tadi cuy. Nah, si Big Mom itu mode kebakar juga. Big Mom ini mode kebakar juga, jadi kombonya harus sama si semut tadi ya. Kalau enggak, kamu bisa pakai trio Big Mom ya, trio Big Mom. Trio Big Mom yang mana bang? Trio Big Mom yang ini guys, ya, 1, 2, 3. Nah, nanti kamu dapat 6 tag di sini ya guys ya, yang muncul full 2 tag, yang muncul setengah ya guys. 2 tag yang muncul setengah yang mana bang? Yang ini ya, hijaunya ya, yang muncul setengah. Tapi yang ininya muncul full ya, seluruhnya muncul full, cuman si tag yang ini doang nih, hijaunya Kick Island ya, Kick Islandnya aja yang setengah ya, 14%. Itu untuk siapa bang? Ya itu untuk hero-hero yang bisa ngebakar ya, kalau kamu pakai si Big Mom ini. Wajib banget, sama seperti semut tadi guys kombonya ya. Apa namanya hero-heronya yang bisa ngepakai medal ini guys. Oke, sampai sini paham ya. Sampai sini paham ya guys ya. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir di Anime Kobe. Semoga kalian semua sehat selalu, dan apabila ada kata-kata salah saya minta maaf. Oke, sampai jumpa di konten AOP selanjutnya. See you guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.